guys, kali ini aku mau ganti senar bass dulu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau Pimpin ganti senar bass bisa ganti sendiri nggak? Nah ini guys, aku tunjukin ya guys. Kali ini aku pakai senar yang agak berbeda, yaitu Blacksmith. Nanti aku ini ya, aku zoom di ininya. Oke, apa ambil bassnya dulu ya. Oke, ini guys, bassnya dipinjamin sama Ko Willy Fender dan senarnya sudah dia ganti karena besok mau dibawa ke Jateng untuk pelayanan. Oke. Ini senarnya guys. Nah. Oke, let's go. Oke, kita mulai. Tuhannya telah guys, harus ganti senar sendiri, jadi tidak mendapatkan apa. Nah, kita buka dulu, kita kendorin dulu ini bassnya sebelum dipasang. Kita kendorin dulu dong harusnya ya. Ini kebetulan fendernya 5 senar. Nah, copotin dulu lah, copotin dulu. Satu lagi kita perodotan. Ini pengalaman baru nih guys, coba Blacksmith. Belum tahu juga seperti apa soundnya. Oke guys, sudah brodol. Bentar ya guys, aku skip dulu biar lebih cepat ya. Tadi aku skip sebentar karena ada yang bulat sebenarnya guys, jadi biar nggak kelamaan kalian nontonnya. Oke, kita cabutin ini guys. Wah, fendernya sih udah asik sih ya, bisa dari bawah gini. Sebentar guys, kok dia mau nyangkut guys, sebentar. Oke. Oke guys, ini senar lamanya. Kita lakukan hal yang sama untuk senar keduanya. Sebentar, sebentar guys, sebentar guys. Nyangkut guys, tunggu ya. Nyangkut di sini dia. Oke, sekarang udah tercopot semua. Ini guys, senarnya lama, kita akan ganti dengan Blacksmith yang baru. Oke, kita buka senarnya. Nah ini guys, aku pakai ukuran 45 sampai 135 karena pengen nyoba yang 135. Pasti low B nya lebih. Nah ini dia senarnya guys, penampakannya. Oke, kita mulai dengan yang pertama sebentar ini. Oke, beda-beda ini guys, sebentar. Ini, oh ini kecil. Ini yang G, pasti dari bentuknya sih. Oke. Wah, keren sih kemasannya sih. Wow, nggak nyangka.
Oke, kita masukkan. Dari bawah sini. Nah, biasanya aku kalau pasang baru kan harus potong dulu nih guys pakai tang. Mana tadi tangnya? Oke, sebentar. Terima kasih pacarku sudah bantuin. Sebentar. Keren guys, ini udah dipotong sepertinya guys. Jadi kita nggak perlu potong lagi. Biasanya aku potong dulu karena kan kepanjangan tuh kalau yang bawaan. Ini sih asik sih udah dipotong sih. Oke, kita langsung cus. Jadi gini, ini tempelin sini. Oh, enggak pas ya. Oke, gini. Nah, terus kita giniin, seret, terus kita putar. Oke guys, biar lebih cepat, aku langsung cepatin aja ya. Sekarang yang kedua. Kemasannya unik banget sih. Oke, kita masukkan seperti tadi. Pelan-pelan kita masukkan. Apakah perlu dipotong? Kita coba cek ya guys. Sebentar, kita cek sini dulu. Sepertinya nggak usah dipotong guys, pas seperti ini. Oke, langsung kita cepetin. Number 3. Oke, kita cek dulu perlu dipotong nggak? Oke, kita masukin ke sini. Mana tadi? Lubangnya sebentar. Satu, dua, tuh ya ini. Wih, mantap. Sepertinya sebentar. Aman sih guys, bisa dipotong sih aman. Oke, kita cepetin lagi. Number 4. Oke guys, kita pasang dulu dari bawah. Kenapa kok dari bawah? Katanya sih sustainnya akan lebih panjang bila dari bawah dibandingkan memasang senar secara konvensional dari sini, dari bawah apa dari ujung. Oke. Panjang banget ini, perlu dipotong guys. Oke, asumsi kita potong segini lah ya. Mana tadi tangnya? Oke, ini tangnya kita potong. Oke. Ini potongannya. Dan number 5, ini dia artisnya, senar 5. Wow, gede banget ya, 135 ini kayaknya. Bentar. Pasang, ini pasti banyak yang dipotong guys, 135. Apa, yang B ini kan pendek banget pasti. Gede banget guys. Motornya ya paling segini lah ya, seukuran senar sampai apa yang ketiga ini aja deh, atau kedua ya. Tiga aja deh. Oke, lanjut kita potong.
Maafkan aku ya, aku potong kamu. Iya. Oke, guys. Langsung melacak, guys. Sorry, sorry. Karena gede, saking gedenya, guys. Oke. Oke, kita cepetkan. Dan tada, sudah terpasang semua, guys. Kalian pasti pengen tahu kan lobby-nya seperti apa yang lima tadi aku bilang. Oke ya, tunggu ya. Ini dia sound-nya Blacksmith. Lobby-nya kita tes ya. Wow, guys, gede banget kan? Kalian yang suka lobby-nya nendang, ini oke sih, recommended ya, karena harganya cukup terjangkau tapi kualitasnya oke. Yang mau silakan hubungi buat Mas Teguh di Instagram, nanti aku taruh di deskripsi YouTube ya, guys. Makasih Mas Teguh udah direkomendasikan ini senar. Oke, guys, cukup sekian ngevlog hari ini. Selamat berapa saja ya, guys. Jangan lupa komen, like, dan share juga subscribe-nya ya, guys. Buat YouTube ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Terima kasih, guys. Tuhan memberkati.